Motor Trail memekakkan telinga saat ribuan penggemar motocross bersiap-siap menjelajah medan berat di Desa Gunung Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Berbeda dengan motocross pada umumnya, motocross kali ini adalah motocross lintas alam atau sering disebut dengan gravel. Olahraga ini layaknya off-road, namun menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi sedemikian rupa hingga layak untuk diajak menaklukkan medan super berat. Trek yang ditawarkan dalam Prabas kali ini adalah berupa tanjakan lumpur, kolam lumpur, maupun sungai berbatu. Dan dari ratusan peserta yang mengikuti Prabas ini, ternyata ada juga mereka yang merupakan peserta wanita. Dan hal ini terlihat berbeda dari yang lainnya, karena olahraga ekstrim ini umumnya didominasi peserta laki-laki. Rintangan yang berpotensi menyebabkan para pengendara berjatuhan ternyata tidak menyurutkan jali para peserta wanita ini. Bahkan, tantangan dalam Trabas ini mereka anggap bagaikan sebuah perjalanan hidup saja. Mereka harus menghadapi rintangan apapun, mulai dari yang berat hingga terberat, dan membutuhkan perjuangan meski harus jatuh bangun. Dalam Trabas ini tak ada istilah tidak ada jalan. Para peserta akan dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin keluar dari segala rintangan. Meski motor mereka harus dibantu dengan ditarik menggunakan tali. Berbagai variasi tantangan dalam Prabas kali ini adalah naik turun melewati aliran sungai. Hampir semua peserta terjatuh saat akan naik dari sungai. Kesulitan terbesar yang dihadapi adalah banyak batu besar yang menghadap. Jika tidak ada bantuan yang menarik, dipastikan semua peserta tidak akan mampu melewati tanjakan ini dan terjatuh karena licin. Olahraga trail adventure selain untuk memacu adrenalin menaklukkan rintangan alam, juga sebagai ajang untuk memupuk kerjasama dan tolong-menolong antar sesama peserta. Tak jarang, motor trail mengalami kerusakan atau kesulitan melewati trek ganas. Maka, semua peserta bahu-membahu membantu peserta lain untuk membantu. Biasanya persiapan khusus apa Mbak untuk tali, persiapan motor sama badan jumping. Ini tadi ikutan berapa Mbak ya? Iya. Sudah berapa lama ini? Aku pemula baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Oh, ikut pertama kali ini. Ah, hal apa sih yang membuat kamu tertarik ikut Trabas ini? Tantangannya. Kenapa tantangannya? Ekstrim. Jika Anda ingin memacu adrenalin, tidak ada salahnya mencoba Trabas melewati medan yang ekstrim sebagai pilihan olahraga menantang yang lain.